Memang untuk semua. Kalau di kamu tunggu sendiri, ada tak yang macam ada tekanan perasaan? Sebab sebelum ni kita pernah baca juga, maybe ada lelaki yang dipukul oleh isteri contohnya. Dia tidaklah sama banyak dengan isteri yang dipukul suami. Tapi ada kes-kes begitu. Ada YB attend tak kes-kes yang macam tu setakat ni? So far kami tak ada kes lelaki dipukul isteri. Belum lagi. Belum lagi. Kamu tunggu masih selamat. Tapi saya selalu galakkan supaya kami kena belajar macam mana nak meluahkan perasaan dengan cara yang sihat. Okey, meluahkan perasaan dengan cara yang sihat. Jangan post dekat Facebook semua, bukan macam tu. Jangan post dalam Facebook sebelum sebelum bercakap dengan orang yang kami ada masalah. Kan? Sebab di Facebook sangat takut. Okey, dan juga mungkin ada saranan YB sendiri kepada golongan wanita untuk mereka terlibat dalam sektor politik atau sekurang-kurangnya mengambil tahu tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Jadi saya lihat ramai wanita, mereka memandang politik itu sebagai bidang lelaki. Mungkin sebab teladan kita dalam politik, terutamanya dalam parlimen, dia selalu bertelagah, kan? Tapi saya ingin tekankan bahawa politik itu sesuatu yang akan memberi kesan kepada semua aspek kehidupan kita sebagai wanita. So sebagai ibu, you know, again kita cakap tentang flexi hours, tentang taska. Itu ialah isu dasar. Dan kalau kami sebagai wanita tidak mengambil peduli, maka suara kami tidak akan kurang dipeduli. Memang cabaran dia dalam politik sebagai wanita lebih sikit lah berbanding dengan lelaki. Sebab kan pada pembukaan kita cakap tentang orang panggil macam, oh si Amimi, dia masyarakat secara umumnya lebih menilai luaran wanita lah, terutama yang masuk politik. Kalau kalau terlalu lemah lembut, dia kata, oh ni tak boleh buat kerja. Kalau terlalu lantang, lepas tu dia kata bossy lah pula, kan? So itu memang ada. Tetapi saya ingin galakkan lah kepada wanita, kena terlibat. Mesti terlibat. Dan terlibat. Saya sebenarnya wanita memang sudah terlibat dalam bidang politik. Kalau dulu ada kaum ibu UMNO, dan sekarang, I mean, semasa PRU14, saya pasukan kami memang ada ramai wanita. Dia buat, dia menguruskan ops room, war room dan sebagainya, logistics, jadi MC. So apa yang saya nak macam galakkan lagi ialah untuk masuk ke front line, ke barisan depan. Bukan sekadar menyokong di belakang. Ya, melangkahlah ke depan. Hantarlah surat kalau nak jadi intern. Ya, betul, betul. Kami memang menerima intern. Saya baru lepaskan 3 orang intern. Semuanya kebetulannya ialah wanita. Satu 18 tahun, satu 19 tahun dan satu 23 tahun. Okey, lepas ni ada seorang lagi intern mesti 31 tahun ya, baby. Okey, boleh. Silakan, silakan. Okey, secara ringkasnya hasrat YB dalam plan pembentangan belanjawan nanti untuk wanita, ada tak hasrat ke, atau mungkin YB dengar-dengar ada sesuatu untuk wanita? Dengar-dengar tu belum lagi ya, kena cari bos dulu. tapi harapan saya lebih kepada kesihatan, kesihatan wanita, dan juga kepada perkembangan usahawan, keusahawanan di antara wanita. Sebab banyak kes kami sekarang yang datang kat pusat khidmat saya, ada ramai wanita yang mungkin sebab suami telah meninggal atau bercerai atau meninggalkan keluarga, mereka stuck dalam low-end job. Dan juga terpaksa jaga dengan penjagaan anak. So kalau kami boleh, kerajaan boleh membujukkan lebih banyak skim atau dasar untuk wanita untuk work from home, untuk membuat bisnes sendiri, saya rasa itu akan banyak membantu. Dari peringkat negeri Selangor, memang setiap DUN ada satu program namanya Pusat Wanita Berdaya. So setiap ADUN ada seorang penyelia, dan memang kami buat macam tu. Tapi kalau dia
menyeluruh kan, di sebuah negeri baik. Pun ada sebab dia dah bukan jadi pusat wanita berdaya, jadi pusat wanita berdaya saing. Macam tu, kita boleh cuba baby. Boleh. Kita boleh cuba okay, lagi. Okay, masukkan cadangan juga dalam baca. Okay, apa pun terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Adun Kampung Tunku YB Lim Yui bersama-sama dengan kita dalam episod pertama Women in Leadership yang diterbitkan oleh Anis Suhaila. Terima kasih YB. Sama-sama. Untuk anda, terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Perspektif inovasi dalam perniagaan di Bernama Radio. Beberapa usahawan Malaysia adalah antara 300 orang dari 23 negara di Asia Pasifik yang tersenarai dalam Forbes 30 bawah 30 Asia 2019. Mereka adalah Aaron Patel, Bobby Ong, TM Lee, Chris Christine, Michelle Tan, Jin Zichong, Julin Chua, Kendrick Wong, Melvin Poh, Sarah Chen dan Wen Xinchia. Mereka dipilih daripada lebih 2,000 penyertaan berdasarkan beberapa sudut termasuk inovasi dan teknologi. Cerita kejayaan mereka adalah intipati kami di Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Belanjawan 2019. Pada Belanjawan 2019, kerajaan telah memperkenalkan skim bantuan sara hidup BSH dengan peruntukan berjumlah RM5 bilion. Sebanyak 4.1 juta isi rumah menerima bantuan tersebut. Untuk skim caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP iSuri pula, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM45 juta, ringgit, iaitu geran padanan RM40 setiap bulan sebagai insentif kepada suami yang mencarum dengan kadar RM5 sebulan kepada simpanan persaraan isteri di bawah program iKasih. Selain itu, subsidi minyak secara bersasar juga diberikan kepada pemilik kereta persendirian dengan kapasiti enjin 1,500cc dan ke bawah atau pemilik sebuah motosikal 125cc dan ke bawah sebanyak RM2 bilion. Untuk Belanjawan 2020, adakah kerajaan mampu untuk meneruskan pemberian bantuan kepada semua lapisan golongan atau menumpukan bantuan kepada golongan bersasar sahaja? Menarik untuk dinanti. Belanjawan 2020, 11 Oktober 2019 di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Perkhidmatan ride hailing dan juga ride sharing adalah penyelesaian kepada pengguna terutama di ibu kota untuk mengelakkan traffic jam dan malas mencari parking. Senang sahaja, bila menggunakan aplikasi tempahan di telefon pintar, pastikan anda mengikuti langkah-langkah keselamatan berikut, terutama untuk penumpang wanita. Pertama, selepas app tersebut memberitahu anda telah mendapat pemandu, screenshot data pemandu. Di situ ada gambar pemandu, nombor plat kenderaan dan jenis kenderaan yang digunakan untuk mengambil dan menghantar anda. Kedua, hantar screenshot WhatsApp kepada mereka yang paling rapat dengan anda untuk memaklumkan bahawa anda menaiki kereta pemandu tersebut. Tak pun, hantar je screenshot tadi kat grup family atau BFF. Ketiga, jangan lupa share live location anda kerana jika terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini, mereka dapat mencari anda dengan cepat dan mudah. Dan akhir sekali, kini terdapat perkhidmatan ride hailing yang menawarkan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Jadi kepada kaum hawa, anda boleh memilih perkhidmatan ini. Pastikan anda ikuti langkah keselamatan tadi, okey? Tips keselamatan ini dibawakan oleh Bernama Radio kerana semuanya mengenai anda. Tiada alasan untuk orang yang berjaya. Malas pun dia buat. Penat pun dia buat. Tak sempat pun dia buat. Tak pandai pun dia usaha juga untuk buat. Untuk berilmu dan berjaya, dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sejahtera untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.
Okey, baik, untuk yang seterusnya kita bawakan tetamu kita yang akan bercerita bagaimana untuk membantu meningkatkan bilangan accountant profesional Bumi Putra di Malaysia. Kita bawakan MyPack, kita bawakan Puan Sri Idawati binti Datuk Zain, Ketua Jabatan Pemasaran ataupun Pembangunan Pemasaran daripada MyPAC. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat. Puan, terima kasih untuk kesediaan Puan bersama dengan kami di Bernama Radio. Sebut sedikit tentang MyPAC lah, ataupun MyPack, kita sebut sebagai MyPack. Ya, betul, MyPack. Pertama sekali, terima kasih Amai. Boleh saya sampaikan sikit, sebut sedikit mengenai MyPack atau nama penuh kita, Malaysia Professional Accountancy Center. MyPack ni ditubuhkan sebuah badan yang tidak berasaskan keuntungan. Kita ditubuhkan dalam tahun 2015. Objektif utama kita adalah untuk menambahkan bilangan akaunten Bumi Putra yang mempunyai kelayakan kan profesional seperti ACCA, ICAEW, MIGPA, CPA Australia dan juga SIMA lah. So ni yang kita kategoriskan sebagai professional accountancy. Kerana pada tahun 2015 masa kita ditubuhkan tu, dalam perangkaan MIA, MIA ni Malaysian Institute of Accountants, terdapat 32,000 ahli yang berdaftar dengan MIA, dan dalam 32,000 itu kita ada dalam 19,000 accountant yang mempunyai kelayakan profesional. Tetapi dalam 19,000 tu hanya terdapat 1,554 Bumi Putra yang mempunyai kelayakan profesional accountancy. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, MIA masa itu telah menyarankan kepada Majlis Ekonomi Bumi Putra yang sesuatu pendekatan yang lebih agresif, pendekatan yang lebih khusus perlu diadakan untuk menambahkan bilangan professional accountancy accountants lah di kalangan Bumi Putra. Jadi maksud Puan, sekarang jumlah accountant Bumi Putra di Malaysia sangat sedikit. Dari segi pembandingannya dalam keseluruhan dia agak sedikit, tapi okay, dah ada peningkatan lah daripada 2015 ke 2019 sekarang dah ada peningkatan okay lah. Jadi maksudnya sasaran MyPack adalah untuk mencapai 30% wakil bumi dalam populasi perakaunan profesional lah. Yes, that's the main objective kita nantilah. Okay, jadi maksudnya pada tahun 2020 nanti ada 18,000 orang. InsyaAllah, insyaAllah we have a long way to go lagi. Kita masih ada lagi perjalanan yang agak jauh, tapi we are making progress. Kita ada perkembangan lah dari tahun ke tahun. Jadi maksudnya MyPack menjadikan ruang ataupun peluang kepada Bumi Putra yang berminat untuk menjadi accountant melanjutkan pelajaran atau macam mana pun? Melanjutkan pelajaran. Kita ada beberapa pathway. Pathway ni basically di mana dia akan mulakah, sama ada lepasan SPM, lepasan diploma atau lepasan degree. Jadi ikutkan kesesuaian pelajar-pelajar tersebut. Kalau dia dah pernah buat degree, tak apa, lepas tu sambung. Untuk buat sambunglah lanjutan dalam bidang professional accountancy. So dia akan pilih lah, let's say dia dah habis degree accountancy dia, dan dia nak sambung sama ada ACCA atau dia nak sambung MIGPA, nak sambung ICAEW. Di situ MyPack akan memainkan peranan kami, mana kami akan pilih calon-calon yang layak ni, dan kita akan carikan bantuan kewangan untuk mereka. Sebab ada beberapa faktor yang menyebabkan ramai Bumi Putra tidak dapat meneruskan pelajaran dalam bidang professional accountancy. So MyPack akan melakukan matching lah dengan funder untuk diorang ni meneruskan pengajian mereka. Okey. Baik, jadi setakat ini berapa ramai pelajar yang telah ditaja ataupun berapa ramai yang telah berjaya mendapatkan kelayakan perakaunan profesional, Puan? Sejak kami tubuhkan ni, kita dah membantu sekurang-kurangnya 3,000 Bumi Putra, pelajar-pelajar Bumi Putra untuk melanjutkan pelajaran. Dan setakat ini kita ada lebih kurang 431 orang yang telah berjaya menamatkan pengajian dia lah dalam masa yang terdekat ni lah, dalam tempoh ini. Okay. Dan semua ni dah bekerja lah mereka ni. Semuanya dah bekerja lah. Semua dah dapat pekerjaan, dia tak payah tunggu lama. Kadang-kadang dia orang tak habis lagi program dia, dia dah mendapat tawaran daripada firma-firma perakaunan, daripada Petronas, daripada Selama J. Jadi kami sini agak bangga sebab budak-budak ni, pelajar-pelajar ni, dia lepas saja habis atau sebelum habis dia dah mendapat tawaran pekerjaan. Itu yang objektif keduanya lah, memastikan mereka ni ada professional accountancy dan mendapat pekerjaan yang baik di company-company yang besar. Okey, baik. Jadi maksudnya MyPack akan menawarkan beasiswa ataupun pinjaman kepada pelajar yang layak ni? Okey, kita beasiswa tu bukan datang daripada MyPack, tapi MyPack akan dapatkan bantuan ni daripada korporat-korporat atau pusat-pusat zakat. Jadi organisasi-organisasi sinilah yang akan menaja pelajar ni dan tertakluk. Ada yang kena bayar balik, ada yang
basically tak payah bayar balik lah. Uh-huh. Lepas dia habis, dia kerja. Itu saja. Okey. Dia dia sama macam PTPTN dan sebagainya lah. Cuma ruang itu khusus untuk perakaunan. Dan kali ini bantuan disediakan oleh MyPack menerusi kerjasama dengan syarikat-syarikat korporat yang lain juga. Yes, betul. Yep. Okey. Berapa jumlah kos seorang pelajar ni, Puan? Jumlah kos dia mengikut durasi. Durasi kita kalau lagi paling lama 4 tahun. Jadi kos kita lebih kurang dalam anggaran kita dalam RM52,000 sampai ke paling tinggi RM1,300 lah. Hmm. Untuk tempoh 4 tahun. Tapi ini termasuk juran pengajian, kos hari hidup orang. Sebab kita kalau boleh semua kewangan dia tu, masalah kewangan dia tu, dia tak perlu fikir lagi. Mm-hmm. Dia cuma perlu fokus dengan pembelajaran dia. Dia tak perlu fikir kosan hidup dia, tak perlu fikir macam mana nak belajar, macam mana nak bayar yuran pengajian, macam mana nak bayar yuran examination. Selalunya examination dalam pound sterling kan. Okay. Tak payah fikir tu. You fokus saja. You pergi ke institusi yang kita hantar you, fokus. Habiskan pengajian you, segala kewangan ni semua kami yang settlekan. Mm-hmm. Jadi mereka dia belajar di institusi pengajian luar negara lah. Pengajian tinggi luar negara ataupun dalam negara? Tak, ini the beauty of it. Kita, diorang ni buat ECC di sini. Di Malaysia? Di Malaysia. Di Malaysia. Oh, selalunya di luar negara eh? Itu luar negara. Tapi kita ada juga institusi-institusi yang memang sama taraf dengan yang di luar negara. Jadi kita hantar di sini lah. Kenapa nak bazir duit kan? Kan. Jadi bila nak tiba masa nak jadi intern, senang. Senang, dekat, yes, dalam betul negara kan? Yes. Jadi kita pun dah sesuai. Betul. Kita pun tahu corak ekonomi negara itu macam mana. Betul. Okey. Betul. Lebih lanjut dan lebih terperinci lah mengenai kelayakan yang perlu untuk mendapatkan ACCA. Manalah tahu kok ada yang berkenan. Oh, anak aku boleh ni. Okey. Kalau dari kita ambil daripada tiga pathway lah ya. Yang pertama kita mulakan dengan lepasan SPM. Hmm. Untuk pelajar lepasan SPM ni, kita memerlukan sekurang-kurangnya 5A. Termasuk pelajaran English dan juga mathematics lah. So 5A adalah minimum requirement dia. Tak perlu ada prinsip perakaunan sebab banyak je sekolah-sekolah kita yang daripada science stream. Okay. Dari science, dia nak minat jadi accountant, professional accountant. So tak ambil accountancy dekat sekolah lah, tak apa. Boleh. Sistem kita boleh. Dalam 4 tahun ni you kenalah buat daripada basic. Lepas tu you akan meneruskan pengajian sampai tahap ke ACCA. Nak si budaya kan. Nah. Daripada kelas sastra manalah tahu tiba-tiba kan. Boleh kan. Yang penting minat. Minat lah, and we can help you lah basically. Okay. Dalam tempoh 4 tahun bantuan itu 4 tahun untuk lepasan SPM. Kemudian kita yang lagi satu kelompok yang kita ada, lepasan diploma. Okay. Lepasan diploma ni dia mestilah ada diploma accountancy. Mm-hmm. Tak kira lah daripada UITM ke daripada mana-mana universiti tempatan atau luar negara yang ada diploma accountancy. Ini akan makan masa selama lebih kurang 3 tahun lah. Nah, dia perlukan sekurang-kurangnya CGPA dia 3.0. Kena 3.0 juga. Kenalah. Okay. Untuk diploma. Dan yang kemudiannya kita dah yang lepasan degree pula, mesti lepasan degree accountancy dan mesti dapat jugalah CGPA je 3.0. 3.0 masih juga. 3.0 sebab pelajar-pelajar ni kita akan matchkan dengan organisasi yang akan fund mereka kan. So ada certain kriteria tu yang ditetapkan oleh pihak penaja lah. Okey. Adakah hanya kelayakan ACCA ditawarkan, Puan? Tak, setakat ni kita ada ACCA yang paling ramai. Tapi kita ada juga ICAW. Kita ada juga yang mengambil kursus MIKPA, CPA Australia. Tapi semuanya perakaunan lah tu? Semuanya professional accountancy perakaunan, yes. Ada yang tak faham ACCA tu apa pula? Acar ke apa? Ni biasa ni, acar-acar ni kan. Okay, ACCA ni dia sebuah badan professional accountancy. Dia orang ni semua kebanyakannya daripada UK lah. Okay. It's a global body. Okay. Examination dia macam ACCA contohnya. Macam engineer, peguam semua tu lah ya. Dia ada profession-profession dia tersendiri kan. So ACCA ni salah satu apa tu kursus yang diiktiraf sebagai professional accountant. Okay. Baik. Tapi bukan hanya ACCA lah yang ditawarkan, ICAW dan sebagainya. Yes, okay. Betul. Okay, dan difahamkan juga MyPark juga membantu golongan ASNAF dalam program yang ditawarkan. Lebih lanjut, Puan. Okey. ASNAF ni macam mana? Diberikan oleh zakat, JKM atau macam mana? Okey. ASNAF ni sebab sejak kebelakangan ni, terutama sekali dalam tahun 2018, tahun lepas, kita lah banyak pusat-pusat zakat yang bersedia untuk menaja pelajar mengikuti program profesional. Professional accountancy. Jadi tidak lagi hanya untuk buat program teknikal atau degree atau diploma. Diorang dah buat banyak. Jadi ada pusat zakat yang menghubungi MyPack untuk salurkan bantuan zakat tu untuk menaja pelajar
dari golongan asnaf untuk buat program-program professional accountancy. Kita tengok ni sebagai satu perkembangan yang sangat sihat lah, sebab pusat-pusat zakat pun sudah semakin terdedah atau semakin nampak keperluannya ada professional accountants di kalangan asnaf, sebab objektifnya tapi itu. Tapi betul pun, waktu saya sekolah dulu lah kan, menjadi apa, seorang warga negara 40-an ni kan, kalau orang tanya zaman-zaman sekolah dulu, kau nak jadi apa? Nak jadi pilot, nak jadi peguam, nak jadi doktor. Salah satu yang sebut-sebut ni nak jadi accountant, sebab waktu itu kita, kami dah didedahkan bahawa accountant adalah antara pekerjaan yang memberikan gaji yang lumayan dan sebagainya. Okey. Tapi mestilah ada cabaran juga ni puan, nak meyakinkan Bumi Putra. Sebab kebanyakan kalau kita tengok dulu, accountant bukan Bumi Putra. Betul. Ramai bukan Bumi Putra. Nak, kita nak yakinkan warga Bumi Putra ni tentang pentingnya memahirkan diri dengan profesional ini ataupun profession ini. Macam mana nak yakinkan dia? Alah Pak Mat, bagilah melah kepada accountant. Okey, antara masalah, tiga masalah utama yang kita identify, yang kita kenal pastilah. Pertama sekali persepsi. Persepsi yang program accountancy professional ni amat susah. Memang betul. Kita tak nafikan. Nombor je. Nombor je, lepas tu critical thinkingnya dan dia punya skop pembelajaran sangat luas ya. Sebab you akan dinilai di satu tahap yang global. Jadi you punya pemikiran tu kena diluaskan lah. So pembelajaran itself memang susah. Jadi dah ada persepsi dalam orang kita yang professional accountancy ni susah. Memang betul, kita tidak nafikan. Ramai orang yang mula tapi tak habis. Tak ada yang indah datang dengan senang. So itu yang pertama. Yang keduanya, kos pengajian. Sebab kita nak kena bayar counseling kan, so mahal. Jadi nampaknya okey dah lah susah, betul tu mahal pula tu kan. So kenapa nak buat? Dan ketiganya, pendedahan tersendiri. Tak ramai pelajar-pelajar Bumi Putra kita yang tahu adanya ACCA, tahu adanya ICAW. So pendedahan itu sendiri pun tidak cukup. Jadi agak sukar untuk kita. Itu antara cabaran-cabarannya lah masa kita nak buat program professional accountancy untuk Bumi Putra. Okey. Baik, pentingnya kemahiran ini dan kita kena ambil peluang lah yang ada sekarang ni kan. Dulu saya waktu belajar perdagangan kan, dia ada ledger kan, buku ledger. Itu antara asas accounting tu. Tapi pernah betul juga asas. Kita nak pecah yang ke kiri ke kanan macam mana kan, debit kredit dia. Debit kredit itu asas. Okey, baik. Apabila seseorang itu telah belajar ataupun ditaja oleh sesebuah organisasi, adakah pelajar tersebut terikat dengan organisasi tersebut dalam jangka yang panjang? Contoh dulu, kalau company A ni taja saya, katakan pergi belajar kursus saya. Okey, 10 tahun awak kena kerja dengan saya ya. Macam mana? Terpulang. Ada organisasi yang kata tak apa, ini tanggungjawab dia, dia CSR. Dia beri bantuan dan lepas tu terpulang kepada pelajar selap kerja atau tidak. Tapi ada juga company yang memerlukan dia orang serve baliklah bond tu, tapi tak banyak lah. Tapi saya anggapkan bond ni kadang-kadang itu satu kepastian yang you akan ada pekerjaan lepas habis kerja, lepas habis belajar. You terus report katalah ke Bank Islam. Okey, kan? Contoh you tak pasti sibuk nak apply kerja sana dan sini kan. Kita terus saja. Saya anggap tu sebagai setiap perniagaan, setiap kilang, setiap syarikat yang ada dalam negara kita ada seorang accountant. Mesti ada. Mesti ada kerja kosong. Mesti ada. Okey, baik. Tapi kalau lah yang ditaja tu gagal pula nak habiskan semua kertas yang ACCA diambil, dah dibayar pula tu. Dalam waktu yang ditetapkan, buat 4 tahun kau pergi 5 tahun. Kan? Dia kena denda ke macam mana buat? Dia kita MyPack ni pula, sebab kita ada tanggungjawab kepada pihak penganjur kita sponsor tu. Jadi kalau kita nampak daripada awalnya budak ni lepas dah buat selection lah ni, bila dah masuk tiba-tiba mungkin dia tak dapat nak meneruskan pelajaran atas banyak-banyak faktor, kita akan suggest kepada funder tu untuk lepaskan pelajar ni. Tanpa ada sebarang pembayaran balik ke? Bergantung kepada funder. Kalau funder kata saya dah invest, kita dah invest 2 tahun, tiba-tiba budak ni kata saya nak kahwin lah, kata contoh saya nak keluar daripada program ni dan sebagainya. Ada yang minta, ada yang tidak minta. Tapi ada pelajar MyPack, kita tak nak budak tu terus sampai 5 tahun. Tak nak. Kita nak cepat. Betul. Jadi kalau masuk dalam setahun tu nampak macam tak boleh pass saja paper, kita akan recommend kepada funder untuk kita lepaskan budak ni, buat benda lain. Okey. Jadi allocation duit tu yang ada balance tu, baki untuk tu khusus lain.
Bukan, untuk budak lain pula. Budak lain pula. Ha, kita boleh ambil budak lain pula. Betul, okay, ha, okay. Macam petah tumbuh hilang berganti lah. Jangan buang masa lah. Jangan buang masa, jangan bazir duit orang. Mm-hmm. Itu satu motto yang kita pegang saja. Kita yang ambil tajaan orang ni, kita pegang amanah orang. Betul. Amanah. Betul. Amanah dan amanat. Yes. Ha. Ha, sama tu berat. Berat tu. Mm. Tapi bila dah dibagi ruang dan juga dibagi peluang, saya rasa hargailah. Betul. Hargai. Okey, yeah. Baik. Selain daripada membantu mereka dari segi keuangan, MyPack menjadikan program lain tak untuk mereka? Contohnya. MyPack, kita faham kehendak apa tu industri yang mana pelajar ni tak nak saja ada CCA, tak nak aja ada professional accountancy. Jadi kita sedapkan dalam masa pembelajaran dengan MyPack ni, kita akan terapkan kita panggil professional development program. So dalam program tu, selama beberapa tahun kita akan tekankan program yang membina keyakinan diri, critical thinking, etik, semua tu kita akan masukkan dalam program pembelajaran diorang. So selain daripada dia kena fokus pada peperiksaan professional accountancy tu, mereka juga perlu mengikuti program-program yang kita sediakan. Objektif utama program-program ni nak pastikan mereka ni menjadi accountant for the future, accountant professional yang bersedia menghadapi cabaran-cabaran ekonomi yang akan mendatang lah. We prepare them. Okay. Ada tak MyPack pergi ke kampung-kampung cari anak-anak orang susah yang bijak pandai? Kan kita tengok setiap kali ketua keluar keputusan peperiksaan je, Akhbar akan buat coverage tentang anak-anak orang asnaf. Betul. Yang berjaya, yang sangat pintar, 11A, 12A. Ada tak MyPack pergi tengok sendiri? Kita pergi ke sekolah-sekolah. Selalunya kita minta bantuan sekolah-sekolah lah untuk sampaikan maklumat. Jadi kadang-kadang kita bercakap juga dengan student-student tu. So nak kata pergi ke kampung tu, ke kampung ya, saya tu tidak. Tapi ke sekolah-sekolah di kawasan kampung pendalaman, memang kita pergi. Okay. Dah berapa tahun lah kita buat. Oh, dah berapa tahun dah buat? Sejak daripada kita tubuhkan 2015 sampai sekarang. Selama 4 tahun ni dah memang banyak dah anak-anak kita yang berjaya menjadi accountant professional. Ya, betul. Sesuatu yang sangat menarik, alhamdulillah. Satu niat yang suci dan murni. Betul. Tapi macam mana kelangsungan MyPack sendiri dalam kiyalah kita nak jaga orang. Betul. Untuk menjaga organisasi itu juga penting. Apa yang diperlukan oleh MyPack sendiri daripada masyarakat contohnya? Okey. Alhamdulillah pada pembentangan bajet tahun sudah 2018, MyPack mendapat alokasi grant lah daripada kerajaan. Untuk kelangsungan MyPack, kalau yang macam Encik Amam mention tadi tu. Tetapi dari segi sponsorship pula kita masih memerlukan bantuan daripada corporate atau pusat zakat untuk sama-sama kami mengulurkan sumbangan diorang untuk kita penaja pelajar yang lebih ramai lagi. Jadi kalau macam katalah ada corporate company ABC terpanggil untuk menaja pelajar, dia boleh, kita yang akan uruskan segalanya. Kita nak taja lah 3 orang contoh. Boleh. Kan? Jadi kita akan select budak yang betul-betul bagus dan company tu pun akan tengok sama ada dia setuju atau tidak. Kita semua ikut persetujuan company itulah. Kalau dia setuju untuk absorb budak tu, kita akan teruskan lah. Kalau jaga. Company tu dah absorb budak tu, kemudian dia ikat kontrak dengan budak tu. Okey, awak habis belajar, awak kerja dengan saya lah 5 tahun. Pun boleh. Pun boleh. Boleh. Terpulang. Terpulang. Selalunya, sebelum kita mulakan apa kita kata penilaian saringan, kita akan bagi tahu. Sebab kadang-kadang budak-budak ni katalah satu tempoh untuk satu program tu, dia orang datang, kita nak kena select dia lah. Dia datang, kita akan bagi tahu siap-siap. Okey, penaja awak adalah company A. Company A, ini requirement dia. Kalau awak bersetuju, ini dia yang awak tanda tangan. Tanda tangan. Dan teruskan mengajar. Tapi paling tidak bagus juga diikat. Betul. Paling tidak dah ada kerja. Itu yang saya tekankan. Tak payah risaulah bon-bon ni kan. Ini daripada awak keluar, awak kena cari kerja sendiri. Betul. Paling tidak awak keluar dah ada kerja, dapat pengalaman, nak lompat-lompat lah. Nampak tak bijak. Nak cakap kan. Tapi yes, bijak perancangan eh. Tapi yes, itulah dia. Betul. Ni ramai juga rakan-rakan kita bagi komen, kata good job MyPack. Dari Rafiah kata in good job MyPack, congratulations Puan Sri. Maria Mohtman kata good info, terima kasih. Macam mana lah mak ayah nak bagi tahu dekat MyPack, MyPack saya ada anak ni, bagus anak saya, tapi ni duk kerja kedai runcit je, tak ada orang nak ambil kerja ni. Kita boleh pergi ke, selalunya orang akan Facebook lah kot eh. Kita ada Facebook page kita, Malaysia Professional Accountancy Center, atau boleh WhatsApp kami terus. Sebab kalau
kalau nak, kadang-kadang segan nak call ke nak apa, kan WhatsApp. Boleh saya bagi nombor sini? Boleh. WhatsApp nombor kita di 012-919-0210. Okey, ataupun paling senang ikuti saja MyPack. MyPack. Okey, dia punya apa, bentuk design takut tertukar pula MyPack lain. Dia ada macam mata. Infinity tu kan, Infinity. Jadi anda bolehlah hubungi MyPack ataupun anda ke apa, website di www.mypack.org.my. Ya, betul. Think Professional Accountancy, Think MyPack. Yes. Malaysia Professional Accountancy Center. Ya, betul. Okay, kalau bagus matematik apa salahnya? Yes. Teruskan. Jangan pula abang-abang hantar isteri awak yang suka mengira duit awak tu. Tak nak. Kita nak anak-anak kita yang tengah apa, yang ada potensi. Kan dia sebab bukan senang kerja MyPack ni. Sebab dia contoh macam recommend orang bekerja lah. Ya, betul. Kemudian budak bekerja tu tak bagus. Kita yang malu. Ya, betul. Kan nak jaga air muka sendiri lagi. Mm-mm. Kan kita nak recommend orang lagi. Bagus, bagus. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sri Idawati. Terima kasih. Terima kasih, Cik Amang. Okay. Puan Sri Idawati binti Dato' Mazim, Ketua Pembangunan Perniagaan MyPack. Dan minggu depan kita cerita pasal apa, Puan? Minggu depan insyaAllah kita akan bawa salah seorang daripada alumni kita yang telah mengikut, dah habis ikut kursus dah habis, kita. Dah bekerja dah? Dah bekerja dia. Kita akan bawa Puan Nurhaiza. Puan Nurhaiza ni dulu seorang senior manager di salah satu JLC lah. Dia dah start ACCA lama. Okay. Tapi kemudian dia agak tinggalkan. Okay. Bila adanya MyPack, dia terpanggil balik. Okay. So beliau akan bercerita pengalaman dia dan mengapa kalau ada sesiapa calon-calon luar sana yang dah buat ACCA dah lama, lepaskan. Nah, jangan lepaskan. Kenapa perlu buat lagi? Habiskan. Okay. InsyaAllah Puan Raiza akan cerita pengalaman dia lah bersama MyPack. Menarik. Jadi ini antara peluang dan ruang untuk anda terus bersama dengan kerjaya anda yang anda suka. Ikut hati sebenarnya kerja ni. Okay. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Baik, kita kembali selepas ini bersama dengan rakan-rakan kita. Saya mewakili penerbit berita dan juga pengawal kandungan. Saya Amal Yusof dan juga Raifan Nabila Zulkifli. Sekitar tadi, bye-bye. Kita jumpa lagi esok. Ucapan daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dengan memertabatkan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET, kerajaan berkeyakinan negara mampu menghasilkan modal insan berkemahiran yang diperlukan oleh industri. TVET mempunyai peranan penting dalam membantu usaha kita untuk menjadi sebuah negara maju yang setara dengan negara-negara maju yang lain. Tidak keterlaluan jika TVET kita anggap sebagai kunci kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Kerana itu, kerajaan menekan TVET kerana kita sedar permintaan dan keperluan industri kepada modal insan yang berkeupayaan untuk beriringan dengan peredaran teknologi yang begitu tinggi dan pantas. TVET akan menjadi pemacu utama ataupun game changer dalam usaha kerajaan melahirkan tenaga mahir tempatan yang mempunyai kemahiran tinggi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hanya orang yang berani bertindak sahaja mampu mengubah kehidupan. Ubah kehidupan anda dengan mengikuti program Info Business di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ucapan daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pengetahuan akan selok-belok pengurusan kewangan amatlah penting jika kita ingin selamat dari beban hutang dan sebagainya. Inisiatif ini adalah hasil usaha jaringan pendidikan kewangan ataupun Financial Education Network yang diterajui bersama oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Strategi literasi kewangan kebangsaan ini penting untuk membangunkan masyarakat yang mampu membuat keputusan kewangan yang bijak supaya bebas daripada tekanan salah laku ataupun kesilapan urusan kewangan. Malah, literasi kewangan juga penting agar individu dapat mempertahankan diri daripada menjadi mangsa penipuan kewangan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.
maksima atau maksimum, minima atau minimum. Ma, ya. Sini lah. Kejalah banyak fail ni. Buat apa fail? Kita kena baca buku masa ni. Abang ingat masak ke ni? Sini. Alamak. Apa? Amar dengar ni kakak nak pesan. Kita kena banyak membaca supaya kita boleh maksimalkan ilmu kita, minimalkan kesalahan kita. Tak ada lah wasap-wasap kita. Oh. Woi, Rafa. Salah tu. Baca buku apa salah? Baca buku tu betul. Habis tu? Yang salahnya bukannya maksima dan minima. Sebaliknya yang betul ialah maksimum. M-A-K-S-I-M-U-M. Maksimum dan minimum. M-I-N-I-M-U-M. Minimum. Maksimum dan minimum. Cakap Biar Betul ini dibawakan oleh Mentari Minda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Utama waktu ini dibawakan oleh PTPTN. 1.1 juta ringgit hadiah menanti anda dengan simpanan SSPN. Lebih banyak anda simpan, lebih besar peluang untuk menang. Promosi sehingga Disember 2019. Layari lovesspn.com untuk maklumat lanjut. Dasar keselamatan dan ketenteraman awam DKKA akan jadikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat, aman, makmur dan dihormati di persada dunia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika melancarkan DKKA itu berkata, dasar itu juga akan melengkapi dasar keselamatan negara yang merupakan satu dasar payung dalam aspek keselamatan negara. Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin berkata DKKA menekankan usaha kerjasama yang melibatkan semua pihak, ia termasuk NGO dan pemain industri yang berpaksikan semangat kesukarelawan, patriotisme dan tanggungjawab sosial dalam tangani pelbagai cabaran dalam sektor keselamatan. 6 suspek disyaki terlibat bunuh seekor gajah pigmi di Kalabakan Khamis lepas ditahan reman 4 hari bermula hari ini. 5 warga tempatan serta seorang pendatang haram berusia di antara 48 hingga 68 tahun ditahan semalam dan permohonan reman mereka dibuat 10.15 pagi tadi di Mahkamah Tawau. Di New Zealand, suspek yang dituduh bunuh 51 orang Islam dalam serangan ke atas 2 masjid di Christchurch menarik balik permintaannya untuk tukar lokasi perbicaraannya. Di Indonesia, 4 orang suspek yang didakwa terlibat dalam kes pembakaran hutan di Kalimantan ditahan polis Sumatera Selatan. Ketua Polis Wilayah Banjarwangi, SC Dennis Sanipar berkata, bukti akan diserahkan kepada pejabat pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Perdana Menteri Iraq Adel Abdul Mahdi umum perintah berkurung di Baghdad mulai awal pagi tadi sehingga tempoh diumumkan kelak selepas protes anti kerajaan sejak 2 hari lalu bertukar menjadi ganas. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan bersedia kaji semula pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST jika rakyat berpendapat GST lebih baik daripada cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bursa Malaysia teruskan penurunan untuk dibuka rendah hari ini berikutan aktiviti jualan yang berterusan secara menyeluruh dan sentimen pelaburan yang lemah. Pada 9.10 minit pagi, petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI merosot 8.61 mata kepada 1,566.29 daripada 1,574.90.